Hehehehe. Bla 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 bla, balik lagi di sini bersama Merek. Kita di sini akan pestur lagi ya guys ya. Nggak usah banyak bacot, mari kita gasken. Ya hai bro, gasken bro. Jadi jamet warna ini. Oke, kita di sini sudah masuk ke late game-nya ya guys ya. Kita di sini akan melihat, oh ini semua member-member baru ini. Kita lihat siapa di sini. Zahra, oh di sini ada Zahra. Kita cek dulu ya. Di tim pertama ada Dims dan Firun dan Wibu Titan bersama Val, dan tim kedua ada Angga, Zahra dan Onca dan LZ ya. Oh, LZ sudah terkena knockdown di sini oleh seorang cek. Oh, langsung saja di end di sini ya guys ya. Oke, Wibu Titan, Wibu Titan memakai DC-nya ya guys ya. Langsung saja di knockdown di sana Wibu Titan. Oh, Angga langsung meng-end-nya ya guys ya. Oh, nampaknya belum menghasilkan headshot di sini. Kita lihat ke KZ Onca di sini ya. KZ Onca sedang menggulung-gulung medkit. Kita lihat di posisi fail saja, di spray begitu saja ke arah Angga. Angga langsung mengurung diri di dalam sini. Oh, nampaknya Val juga di sini sedang menggulung-gulung medkit ya guys ya. Oh, di tengah sana. Oh, langsung terkena knockdown ya guys ya. Tinggal satu lagi Onca. Di mana Onca? Onca di sini kebingungan ketemu dengan seorang KZ di sini ya. Carinya di dalam kita. Oh, langsung saja dihabisin oleh Virun di sini ya guys ya. Oke guys, kita ini sedang merecord di pagi bolong guys, jadi banyak motor ini, sorry. Oh, ada Kopral Jono kah ini? Siapa nih yang Kopral Jono? Oh, Dims memakai set Kopral Jono ya guys ya. Gila sekali nih guys. Kita lihat pergerakan dari tim satu di sini yang habis memenangkan pertandingan ronde ke satu ya guys. Oh, nampaknya dari tim musuh lah melawan. Kita lihat dari posisi LZ di sini sedang di bawah menunggu player yang jatuh dari atas, langsung ditutup saja sama global. Kita lihat ke bagian atas. Oh, di sana sudah berperang saja antara Angga bersama siapa. Oh, Angga langsung terkena di sana kembali. Kita lihat ke posisi LZ di sini ya guys. Oh, LZ di sini sudah melihat player berperang di spray down, dan LZ harus knockdown oleh tim di sini. Oh, apa ternyata langsung saja di end oleh Bang Dim di sini ya guys. Kita lihat lagi. Dims di sini sedang mencari-cari musuh lagi ya guys ya. Oke, sedang mencari. Oh, nampaknya Onca langsung terkena knockdown dan langsung di end saja. Zahra langsung di knockdown di sini oleh Wis, langsung di emote saja di sini oleh Dim. Ya, untuk kalian yang pengen ikut jangan lupa mampir ke Nimo TV Mavis MA ya guys ya. Kita mengadakan festur-festur seperti ini ya guys ya. Oh, tim ini nampaknya memakai sniper ya guys. Kita lihat di posisi LZ memakai shotgun kayunya di sini. Ini Wibu, ini anak Wibu main-main ini. Kita pindah ke posisi tim di sini ya guys, yang nampaknya tim ingin naik ke atas sini ya guys ya, namun temannya sangat-sangat tidak. Oh,
Dim di sini langsung naik ke atas rumah. Aduh, ya guys ya. Daunnya Wahyu. Kita lihat, oh langsung saja mengknockdown seorang LZ di sini ya guys ya. Dim langsung meng Dim langsung turun saja di sini guys. Langsung mengarah ke depan dan melihat satu orang langsung saja di spray down di sana oleh Vali. Oleh Angga tadi ya guys ya. Sorry guys, lupa guys. Bagian Wibu di sini melihat seorang Angga dan langsung dan terkena down di sana ya guys. Kita lihat ke posisi. Oh, tinggal satu orang di sini sedang mengurung diri. Apakah yang terjadi? Langsung saja diratakan begitu saja. Nampaknya tim 2 tidak ada beban ini untuk melawan tim 1 ya guys. Oke. Ini seorang bocil kita belum panas ini mungkin ya guys, baru bangun tidur dia. Anjay, pada memakai sepatu leather di situ. Kita lihat di posisi lain, Kacet di sini langsung mengeras ke depan untuk mencari musuh. Kita lihat kemana ini. Oh, di depan sana sedang menembak-nembak seorang. Oh, nampaknya di sini ada juga yang memakai teknik ke atas rumah ya guys ya, si Angga di sini ke atas rumah. Tapi masih belum melihat sosok player dari tim musuh ya guys. Masih mencari-cari di sini. Oh, dia sudah melihatnya namun belum menembaknya. Masih menahan dengan sabar di sini ya guys. Langsung saja LZ di sana langsung mengeras. LZ di sini sedang bertarung. Kenapa si LZ keluar di sini? LZ sedang mencari musuh di sana. Oh, Jim sedang konten gitu. Lihat di channel MBR. Nah, itu permainan kalian juga ada. Kita lihat ke langsung saja di emot oleh tim di sini ya guys. Aduh, tim LZ gimana ini bos, kagak ada beban bos. Aduh, si LZ di sini sedang mengetawain orang ya guys ya. Aduh, kenapa ini LZ mengetawain? Pasti dia sedang bacot kalian bot kali seperti itu. Biasa bacotan bocil alok guys. Anjay ya lok. Nah, kita lihat di sini ya. Si tim ini sedang beda. Si tim ini menjadi predator ini nampaknya di sini. Langsung mencarinya di sana nampaknya si Dim ya guys ya. Oh, langsung terkena knockdown di sana oleh siapa itu yang sudah mengknockdown? Sedang diripet di sana. Kita lihat dari Angga di sini ya guys ya. Si Dim, sorry guys, tadi dimarahin guys sama mama guys. Nggak tahu ini lagi konteksnya ya. Si Dim di sini sedang memutar-mutar mencari playernya ada di mana. Si Dim sudah melihat di depan ada sosok player. Langsung si Dim memutarinya di sini. Oh, si Dim sudah melihat ada player-player di depannya tapi dia masih. Dim langsung saja menjumpshootnya di sini. Oke, di sini sedang menggocek-gocek mencari. Langsung saja di knockdown lagi di sini. Langsung saja dimenangkan dan langsung di emot oleh Dims di sini ya guys. Gila. Sorry ini ya guys ya kalau suaranya ketabrak-tabrak sama si Mabes guys. Soalnya dia sedang klip juga di Nemo ya guys ya. Jadi kita berdua ini menjadi Chester ya guys ya.
Simak petunjuk berikut di Nimonya dan saya berikut untuk di sini ya guys ya. Oke. Kenapa ini LZ belum mengekill ini guys? Nampaknya dia sedang terbingung memikirkan bagaimana cara top up ya guys ya. Kita lihat di posisi Dims lagi di sini. Oh, Dims lewat bawah untuk mengeflanknya. Untuklah membokong ke arah musuh di depannya guys. Oh, kita lihat di posisi Dims. Dims sedang mencari-cari musuh di sana. Kita lihat LZ ke atas di sana. Kita lihat dari posisi Dims di sini. Sabar musuhnya di sini ya. Oh, nampaknya player-playernya pada di atas semua. Oh, kita lihat Dims. Oh, LZ langsung terkena knockdown. Dims langsung saja. Oh, tidak, Dims nampaknya terjatuh oleh Zahra. Zahra langsung berlawan dengan biru lekajet ya di sini. Oh, gila itu desainnya ya guys ya, bukan main guys. Oh. Langsung di spray down oleh Angga di atas ya. Oh, LZ ternyata masih hidup di sini ya guys ya. Kita lihat di posisi lain ya guys ya. Oh, langsung saja ke atas seorang Angga. Dan di sini seorang LZ langsung di sini mencoba untuk mengeksotnya. Langsung saja di share di situ ya guys ya. Okaz Angga sudah turun nampaknya di sana. Oke, langsung saja di end di sini oleh KZ ya. Oh, nampaknya di sini tim 2 tidak dikasih napas ya guys ya. Dia masih 0, belum memiliki satu poin kill eliminasi ya guys ya. Aduh. Gila sekali ini. Dims di sini sudah mengantongkan 7 poin kill ya. Bersama teman-temannya, bila dijumlah itu sudah banyak, aku males untuk menghitungnya ya guys ya. Aduh. LZ di sini memakai double snipernya dan langsung menaiki ke atas bukit. Kita lihat di posisi Dims di sini ya guys ya. Oke, Dims nampaknya lah mengeras ke depan. Kita lihat di area lain, si LZ di sini langsung terkena knockdown si LZ di sini ya guys ya. Siapa tadi yang udah mengenoknya si LZ ini? Kita lihat di posisi KZ ya guys ya. Oh, langsung saya disprayer oleh si Dims di sini ya guys ya. Oh, apakah ini Dims-nya Bang Dim ini guys? Apa ini Bang Dim ini? Kita belum tahu guys. Oh, langsung saja di knockdown di sana ya. Oke, tinggal satu orang tersisa. Di mana? Oh, di sini nampaknya. Kita lihat si Dim belum mengetahuinya, namun karena dia menghitnya, si Dim langsung mengetahuinya. Langsung diras. Oh, langsung saja dimenangkan oleh Dims di sini ya guys ya. Oke, cukup sekian dari kami guys ya. Untuk kalian yang suka sama channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian. Oke.